saya turut prihatin dan mudah-mudahan tidak banyak korban baik harta maupun jiwa dan kita terus waspada karena biasanya gempa ini saling susul menyusul karena sebelum hari ini kan dua hari lalu terjadi di Pangandaran ya di Tasik di laut saya juga ikut merasakan goyang waktu membuka Jabar Marathon dan Cianjur dan berikutnya harus juga diantisipasi karena tadi biasanya hitungan hari selalu ada tambahan mohon waspada siaga satu karena memang musim bencana di akhir tahun selalu mengalami. Apalagi di Papua sempat ada rasa nggak Pak? Nggak ada rasa. Tapi waktu di Pangandaran goyangnya lumayan gitu. Oke ya. Himbauan buat masyarakat di luar dulu atau enggak? Nah, kalau gempa sudah ada SOP-nya ya. Pada saat gempa ambil posisi aman ya, sudah dilatih, kemudian kalau sudah merasa bisa lari ke lapangan terbuka tentunya disegerakan posisi yang paling aman. Tapi pada saat terjadinya gempa, kalau bisa ke tempat yang aman, ambil posisi bracing di tempat yang paling mudah dilindungi.